Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial sederhana cara menghilangkan baret ringan pada helm. Di sini saya contohkan, saya memiliki sebuah helm di mana helm ini terdapat sekali baret-baret ringan seperti ini. Biasanya untuk baret-baret ringan seperti ini kita cukup hanya membersihkan dengan cara kita lap pada bagian permukaan yang ada baret ringan seperti ini ya. Kemudian untuk cara membersihkan baret ringan terdapat pada helm seperti ini, teman-teman bisa menggunakan odol seperti ini ya. Untuk cara membersihkannya, teman-teman cukup oleskan odol ini di bagian yang ada baretnya seperti ini. Kemudian kita siapkan lap bersih ya teman-teman. Contohnya nih ya, ada baret, kita oleskan seperti ini ya di yang ada baretnya, kita oleskan sampai bersih ya. Jadi di samping odol ini bisa digunakan untuk memutihkan gigi, membersihkan gigi, dan juga bisa digunakan untuk membersihkan baret ringan pada helm. Kita gosok seperti ini, kita gosok rata, kemudian nanti tinggal pakai lap ya di bersihnya. Kita gosok seperti ini semuanya, teman. Dan kita siapkan lap, kita gosok seperti ini. Oke teman-teman, bisa dilihat ya ini hasilnya. Yang tadi kita oleski, kita bersihkan menggunakan odol seperti ini, tampak lebih bersih ya. Jadi bisa teman-teman terapkan di bagian yang ada baretnya, kemudian dilap menggunakan lap bersih dan digosok-gosok kayak gini ya, baret yang ringan pasti akan hilang. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menyimak videonya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.